Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar open house di kediaman pribadinya di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Selasa ini, selain bersilaturahmi, JK juga memberikan bingkisan kepada warga. Sejak pagi, warga sudah memadati Jalan Haji Bau. Bahkan jalan menuju Pantai Losari itu pun ditutup dan arus kendaraan dialihkan ke jalan alternatif. Aparat keamanan dari TNI, Polri tampak menjaga dan mengatur orang-orang yang akan bertemu dan bersalaman langsung dengan JK. Selain warga Makassar, sejumlah tokoh Sulsel turut datang di kediaman JK seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto, serta pimpinan Pondok Darul Istiqamah, Maros KH Arif Marsuki. Wapres dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Rabu 28 Juni 2017 mendatang. Oke, jalan.